Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dadan Cugianto. Di video kali ini agak sedikit berbeda. Jadi saya pengen punya segmen lain selain kelinci, yaitu segmen dunia kicomania. Nah, yang akan saya bahas di sini itu bagaimana caranya mempersiapkan burung untuk ikut kontes. Nah, yang di sini akan dibahas mungkin lebih ke burung lovebird. Di pinggir saya ini sudah ada narasumber yang memang cukup kompeten lah di bidangnya. Nah, perkenalkan, ini namanya Hari Bungsu. Halo, nama saya Hari Bungsu. Kang Hari, dunia perlabuhan ini kan udah rame lah ya, di mana-mana. Kalau dunia burung kan jauh dengan dunia kelinci. Setiap wilayah itu masing-masing punya bird club lah gitu. Betul. Nah, pun punya kontesnya tersendiri gitu. Jadi ada bagian regional, wilayah dan sebagainya lah. Saya juga kurang paham, nanti mungkin bisa nanya-nanya. Nah, saya sih yang tertarik itu kan dulu juga saya pernah suka dengan burung lovebird ini. Nah, bagaimana nih caranya mempersiapkan burung lovebird supaya ketika digantang itu bisa kompeten lah, bisa bersaing dengan burung-burung lainnya. Coba gimana, Kang? Biasanya kalau rawatan saya itu menyiapkan burung kontes itu, saya biasanya seminggu sebelum burung dinaikkan ke kontes itu setiap malam saya mandikan malam, mandi embun sekitar sampai agak basah. Setelah basah lalu keringkan, setelah dikeringkan dikerodong. Paginya saya mandiin juga rutin sampai basah, jemur setengah jam, kerodong lagi gitu. Sebentar, Kang, saya potong dulu. Untuk jam memandikan malam itu sama pagi-pagi itu boleh lebih spesifik, Kang? Di jam berapa gitu kira-kira? Kalau malam biasanya setelah habis isya ya, sekitar jam 7 sampai jam 8 lah. Bagusnya itu jam 7 sampai jam 8 memandikannya gitu. Jam 9 itu udah di full kerodong, diistirahatkan si burung. Kalau pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 9 juga. Jam 10 sampai jam 11 itu biasanya saya kerodong pas mau berangkat ke lapangan kontesnya. Kalau sebelum hari kontesnya dimandiin aja, diablak aja gitu di ini supaya sebelum hari H, satu hari sebelum hari H. Sebelum hari H itu untuk pergi ke kontesnya dikerodongin. Tapi kalau sebelum hari H-nya itu biasa dimandikan, setelah dimandikan dijemur ya, disimpan aja diablak biar burungnya bunyi gitu. Itu aja sih. Dari segi pakan nih, pakan sama minumnya, apa ada resep khusus gitu supaya udah gacor bisa lebih gacor lah ketika digantang? Itu ada resepnya nggak, Kang? Kalau untuk hariannya itu biasanya sih millet putih aja ya. Seminggu sebelum itu biasanya millet putih, biasanya dikasih pakan khusus itu H-1. Misalkan kita mau menggantang hari Sabtu nih, biasanya saya dari Jumat pagi udah saya kasih pakan khusus buat kontes. Nah, ini pakannya nih. Pakan yang saya pakai ini nih, produknya Prestige League. Ini produk dari Belgia ini, import. Coba ditunjukin dulu ke teman-teman. Yang saya pakai ini biasanya saya pakai di H-1. Kalau saya mau menggantang hari Sabtu, saya biasanya dari hari Jumat itu udah pagi udah saya pakai ini sedikit, satu sendok teh aja gitu. Nah, kalau takaran tadi kan yang seminggu sebelum itu kan millet putih. Takarannya ada nggak, Kang? Maksudnya apakah mesti banyak atau justru malah jangan banyak? Bagusnya sih burung itu dikasih makan secukupnya, tidak boleh kebanyakan, karena kalau kebanyakan burung juga akan gemuk, biasanya kurang bagus, istilah di bahasa Sundanya kurang meureut katanya si burung itu tuh. Biasanya kalau ngelembung itu burungnya jarang bunyi karena kekenyangan gitu. Jadi secukupnya aja takarannya, begitu udah kenyang ya cukup gitu. Untuk malam biasanya jangan terlalu banyak pakan, karena malam itu kalau bisa beristirahat burungnya, jangan sampai makan terus kebanyakan gemuk, jadi banyak lemak gitu. Oh, apa artinya ketika malam jadi mendingan dikosongin aja makannya atau gimana? Ya, sisa yang dari tadi pagi gak usah ditambahin lagi, udah biar nanti pagi kita tambahin lagi biar burung istirahat, benar gak makan, jadi tidak numpuk lemak di si burung itu gitu. Nah,
Nah kalau untuk air minumnya Kang, apa Kang pakai ramuan atau jamu atau apa gitu Kang? Nah untuk minuman saya punya juga vitamin ya. Kebetulan vitaminnya itu dari teman dari sesama peternak kelinci, ada namanya Tony Blank gitu, dari peternak kelinci atau peternak burung nih? Peternak kelinci dan burung sekarang gitu. Awalnya dia peternak kelinci tapi sekarang dia hobi main burung, mengeluarkan juga dia vitamin. Ada nih vitamin yang saya pakai harian, tiap malam saya biasanya ngasih 3 tetes, ini namanya Blank Fit dari Lumajang nih. Coba ditunjukin ke teman-teman. Blank Fit dari Lumajang yang produksi Tony Blank. Mungkin teman-teman di Kelinci pada tahu nih, ini Tony Blank ini sekarang memproduksi vitamin namanya Blank Fit. Harganya cukup relatif murah lah untuk kecomania mungkin. Nah, ini Pak vitamin ini biasanya saya pakai itu tiap malam untuk burung yang akan kita konteskan, karena ini bukan doping, jadi saya bisa dipakai rutin tiap hari. Ada beberapa orang yang pakai doping gitu. Doping itu biasanya dipakai itu sama dengan makan makanan yang agak tinggi buat naikin birahi, itu di H-1, sama dengan obat tetes doping juga begitu biasanya. Saya pakai ini karena ini vitamin, jadi cukup bisa tiap hari dipakai 3 tetes tiap malam gitu. Oh, jadi maksudnya doping untuk meningkatkan birahi itu supaya gacor gitu. Betul. Nah, supaya vitamin ini mah nggak bersifat seperti itu gitu. Sehingga aman untuk dipakai harian gitu maksudnya. Ya, ya fungsinya sih secara tidak langsung hampir sama ya, menggacorkan, cuma ini dosisnya itu tidak tinggi, rendah, karena ini herbal gitu. Kalau saya cium nih, ini herbal kayak jamu vitamin biobik, bau-baunya sih kalau menurut saya ini, tapi saya nggak tahu ya komposisinya itu rahasia atau nimbleng lah gitu. Cuma kalau setahu saya pakai ini aman lah gitu. Oke. Terima kasih Kang Aryo waktunya. Oke, terima kasih juga teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tap loncengnya untuk selalu tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.